Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel ini, di channelnya Wong Cilik. Oke, alhamdulillah tanaman saya sekarang berusia 5 hari setelah tanam. Oke, cukup bagus ya lur. Cuaca setiap hari hujan, tidak ada kendala untuk jamurnya, tapi ada kendala di hama. Ini dimakan oleh ayam ya lur. Ayam, dan ada juga yang dimakan oleh kaki seribu. Oke, kita bisa lihat nih, tapi alhamdulillah sudah mati. Kemarin kita spray banyak lur di sini lur. Alhamdulillah sudah mati. Jadi jangan langsung kita menyimpulkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh jamur. Banyak faktor, ada kaki seribu, ada jangkrik, ada belalang, ada juga siput, ada juga hama tanah seperti anjing tanah dan juga uret atau engkuk kalau di sini bilang orang namanya. Alhamdulillah ini cukup bagus ya lur. Selama 5 hari setelah tanam ini kita tadi sulam belum habis satu nampan. Populasi 3000. Satu nampan ini sekitar 40-an. 40 sampai 50. Oke, akan saya skip. Akan saya cari-cari lagi hama penyakitnya. Oke, saya menemukan tanaman yang mati. Akan kita lihat penyakitnya. Sepertinya uret. Nah, betul kata saya. Uret. Jadi jangan cepat menyimpulkan kalau ada tanaman yang mati itu disebabkan oleh jamur. Ketika musim hujan habis tanam hujan terus, sama seperti ini baru ada cerah hari ini ya, ini dimakan uret. Berikut kita akan cari lagi. Kalau sudah tidak ada, baru kita sulam. Untuk penyulamannya gini saja ya lur, tidak perlu dibuat lubang lagi, kita pakai tangan saja. Oke, kita bisa lihat sama-sama. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita masukkan benihnya. Kita kasih tanah samping-sampingnya saja ya lur, yang dikasih tanah. Lalu kita padatkan. Untuk bagian atasnya pemadatan tidak perlu kencang-kencang ya lur, cukup pelan, asal nanti kalau disiram tidak roboh. Langsung kita siram menggunakan gembor, tidak perlu banyak-banyak, sekitar 100 mili. Oke lur, akan saya skip lagi. Nah, saya menemukan tanaman yang mati lagi lur. Nih, kita akan gali lagi. Dan ternyata uret lagi ya lur nih. Oke, untuk pengendalian uret ini besok akan kita kocor insektisida bersamaan dengan pupuk. Nanti akan saya videokan juga untuk pupuknya dari awal sampai panen ya lur. Oke, kemarin ini kita spray menggunakan Alika dengan dosis setengah tutup per tangki. Alhamdulillah yang untuk jangkrik, belalang dan hama ulat tanah seperti ini sekaki seribu mati, cuman hama uret tidak mati. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya akan melanjutkan sulam lagi. Lur. Mumpung cuaca cerah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu cangkul. Tetap semangat, lur.